rimnya itu lada ndelontor ya. Nah, guys, kita langsung masuk. Alalala. Untung suspensiku empuk ya. Nah, kita di sini langsung masukin aja, wes. Yo. Kula nuwun. Keren nek wong ya, sepi wong. Boom, 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 boom. Hujan semakin deras di siang ini. Oh, tempatku masih siang kok, coy, belum malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo coy, ketemu lagi bersama saya Mas Erda. Oke, jadi pada video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi untuk car story-nya ya, yang dimana sekarang saya bakalan membawa libem kita ini menuju ke Rebecca konsep yang buat untuk ngeletter itu ya. Wah. Dan sekarang ini kita nggak langsung ke itu dulu ya, nggak langsung ke Rebecca. Jadi sekarang kita mau muat sembako dulu di pasar Wonogiri ya. Kita mau muat terus kita bawa ke Solo, terus sekalian mampir ke Rebecca konsep buat di letter ya coy. Waduh, wis makin ganteng ini kok ya. Oke, kita langsung berangkat aja ya. Nah, ini siang-siang ya, ini berangkatnya. Yo, kita langsung masuk dulu. Nah, oke, kita sudah masuk. Handbrake-nya jangan lupa, kita langsung gas. Oke, alah, malah mundur yuk. Wow, apa tuh? Padahal belum ada isinya yuk, ceritanya. Tapi sebenarnya udah ada isinya. Oke, yo. Nah, ini terpalnya pakai terpal segitiga ya, karena kemarin ada yang berkomentar, Mas pakai terpal kotak terus yuk, nggak bosan bu. Yo, sekarang saya tak ganti yuk, pakai terpal segitiga. Nah, biar nggak bosan yuk. Besok kita bakalan pakai terpal gayor, nggak tahu kapan dong. Mau dibawa ke Rebecca dulu kok ya. Oke, kita langsung salip aja. Yo, ini ada Pertamina. Walalah. Yos, mantap. Oke, kita pakai kamera kabin aja ya. Susah coy. Alah. Sing penernya apa sih nyupire? Yo, nah ini loh pasarnya. Aneh, kok hilang? Wow, masih sebelah situ ya jebule. Tak kira udah di situ tadi. Nah, ini loh pasarnya, kita mau muat di sini ya, mau muat sembako ya, terus kita bakalan bawa ke Solo dan sekalian mampir di Rebecca konsep. Nah, wes kita berhenti di sini aja ya. Oke, ini saya langsung skip aja ya, ceritanya udah selesai di muat coy. Nah, ini udah selesai di muatnya ya coy, sembakonya. Nah, ini kita bawa sembako ke Solo, terus kita diulang-ulang udah berapa kali saya bilang tadi. Nah, ini kalau kalian nggak kelihatan ya, itu kita bawa sembako kardusan tuh ya. Nah, itu loh tuh ada kardus apa itu, Indomie goreng apa minyak goreng gitu ya. Terus ada wah minyak telon ngono ya. Minyak telon tutup sembako ya. Oke, kita langsung masuk aja ya ke dalam truknya, terus kita langsung berangkat aja coy. Yo, kita langsung berangkat. Kok malah mundur? Piye toh? Yo, ini kita belok ke kanan coy. Ada mobil boys nih. Waduh, warnanya pink. Wah. Yo, kita langsung berangkat aja. Oke, itu yang di terpal itu yang efeknya itu sungguh menipu ya, padahal dalamnya itu lombok. Aduh, memang Mas Muklas ini seharusnya dikasih fitur bisa dilepasin ya itu muatannya, paling enggak ya pakai animasi gitu ya biar lebih mantul gitu ya. Wah, mantul ngono loh. Yo, nah ini kemarin ada yang berkomentar juga, Mas sering-sering pakai kamera 3, Mas. Nah, ini saya pakai kamera 3 ya. Ini kamera 3 apa kamera apa sih? Saya juga enggak tahu. Oh iya, kamera 3 ya jebule namanya. Saya jarang liatin nomornya itu ya. Oke, kita langsung gas. Ini yo, kalian kedengeran apa enggak ini? Wah, kedengeran lah ya. Oke, yo gas lagi. Kita langsung salip yo. Alah, apa teram loh, padahal cuma sembako ya, sembako itu perasaanku enteng ya. Nah, enggak juga sih, ada yang juga yang berat ya. Awas, ilah, nyenggol Alphardnya. aduh, wes gak popo lah ya. Ong anti remok ya, libom car story itu anti remok ya. Jadi ndak popo, nanti tubruknya sampai, alah, wongnya yang meninggal loh. Oke, kita salip lagi nih. Wah, ada, wih, ini kembar sama yang tadi nih. Trafiknya pada kembar. Yo, oh ya, untuk modnya ini mod S4 ya, untuk mod dari Mas Muklas ini yang versi 4 atau Sension 4 ya. Ini saya lihat di itu di apa nih, di formulirnya nggak ada ya. Saya juga nggak tahu ya, kok bisa nggak ada ya. Kok
malah ditabrak nih. Lah ilah, rajin menek kon nabrak ki lho. Memang susahnya pakai kamera 3 tuh ya ini coy. Nabrak-nabrak. Lo, sik. Apaan saiki bingung ge malah ngambil lajurnya tuh di tengah ini ya. Oh, ini memang lajurnya pada di tengah semua ya, ikut-ikut lah trafiknya. Oke, yo sambil oleng. Weh, sik, aja oleng sik, iki belokan coy. Nah, weh. Walala, wes kamera jero meneh weh. Wih, kamera apa tadi namanya coy? Kamera sinematik ya. Oke, nah di sini oleng ndak popo ini. Yuhu, mantep tenan kalau dibawa oleng modnya ini ya. Suspensinya itu walah kayak donat ki lho, empuk rem. Aduh. Oke, wah, enak tenan. Sebentar lagi Lipo Mini bakalan boys ya. Nah, ini untuk interiornya nanti bakalan di-upgrade lagi ya, di-upgrade maksudnya itu diganti ya warnanya gitu loh ya. Nah, walah pas banget nih udah dibuka. Warnanya nanti rencananya itu mau tak kasih warna kejutan nanti ya. Nanti kalau dikasih tahu ya enggak surprise dong ya. Supirnya juga supirnya nanti mau tak warnain juga ya, jadi enggak original kayak gini coy. Warnanya apa? Yes, nanti aja ditunggu. Nanti kita ngewarnainnya setelah cutting stiker-stiker letter-letter ya itulah pokoknya ya. Yes. Kalau udah itu nanti kita ganti untuk bagian kabinnya ini ya. Masa iya warnanya hijau, kabinnya warna biru kan ora masuk ya coy. Nah, ini udah sampai di Solo ya coy ya. Tabrak meneng mobil edane. Nah, kita tinggal cari tempat yang buat cocok cocok yang untuk nurunin sembakonya ini ya. Kita turunin di mana nanti ya? Oh, kita nurunin di yang deket itu aja kali ya, yang pom bensin itu ya. Mobil edan ini ndang mangkat toh. Lho, ora mangkat-mangkat kalau enggak dimundurin mobil kita itu enggak mau berangkat dia ya. Nah, kita belok ke sini, terus nanti lurus, terus nanti belok kanan, terus belok kiri, terus belok kanan lagi. Ribet banget sih. Nah, di sini kita lurus ya, enggak belok-belok dulu. Nah, nanti setelah kita nganter nurunin barang sembakonya ini, kita langsung anter Libem kita ke rumahnya Mas Chandra atau markasnya Rebecca Konsep ya cuy ya. Lulu langsung salib. Wah. Nah, tuh enak enggak tuh olengnya? Dijamin enak ya kalau olengnya nih. Modnya Mas Muklas sekarang udah pada bagus-bagus ya. Apalagi yang Sension 4. Walah. Harganya murah. Hasilnya enggak murahan ya cuy ya. Nah, di sini kita belok ke kiri ya. Belok ke kiri terus nanti belok ke kanan coy. Oke, siap. Walalah. Ini nanti letternya bakalan lebih bagus dari yang karsori yang lama ya. Insya Allah kalau kalian suka ya. Kalau saya sih suka, udah saya rancang ya, tinggal ya tinggal nempelin aja sih ya. Jadi nanti tinggal dibawa ke Rebecca ceritanya gitu ya cuy ya. Nah, ini kita manter di McDonald nih ya. Apa sih namanya itu? Pokoknya kita antar ke sini aja ya. Nah, oke, kita tunggu di sini terus nanti tinggal nunggu dipanggil. Jadi ini langsung di skip aja, langsung sudah selesai dibongkar muatannya gitu ya cuy ya. Nggih, suwon Mas, kula langsung mantuk nggih. Oh, nggih. Lah ngomong ngopok. Jadi kita sudah pamitan terus kita langsung bawa pulang ya. Ini udah selesai bongkarnya, kita langsung kok bawa pulang ya. Kita langsung ke Rebecca Konsepnya ya. Lupa saya. Oke, kita langsung berangkat aja ke Rebecca Konsepnya buat di letter coy. Nah, di sini kita belok ke kiri ayo. Biar apa ya? Enggak tahu saya jauh jaraknya itu jauhan lewat sini apa lewat kanan tadi ya. Saya enggak pernah lewat yang kanan itu sih sebenarnya ya. Kita belok ke kanan ya. Wes, lampu merah tuh abaikan aja ya, enggak usah digubris ya. Enggak popo ya. Wes, Mas Erda ki wah dijamin enggak popo. Wes, kalah ngomong apa ya? Kita lanjutkan perjalanan aja ya. Nah, ini nanti tinggal lurus, tinggal set belok kiri, set ah masuk Rapaiko. Nah, ini loh, bentar lagi kita sampai aja ya di markasnya Rebecca. Nah, ini kita belok ke kiri nih. Alah, kebablasan. Di gang yang sebelah situ aja coy ya. Rimnya itu lada ndelontor ya. Nah, wes kita langsung masuk. Alah.
Untung suspensiku empuk ya. Nah, kita di sini langsung masukin aja, wes. Yo. Kula nuwun. Renek wong ya, sepi wong. Padahal ini harusnya rame. Oh, lah kae apa dong ngobrol-ngobrol lho, sapa kae? Wes kita parkirkan di mana ini? Kita mundur dulu, coy. Nah, mundur terus maju terus. Loh, ini salah nih tadi, harusnya kita atret aja kali ya tadi tuh. Le. Nah, kita parkirin aja langsung karena ini udah ya enggak pakai antri-antri ya. Jadi ini mungkin sekitar 3 harian udah jadi ya. Terus kita di sini langsung akhirin aja videonya. Oke, coy, terima kasih yang sudah mau menonton sampai habis dan jangan lupa tinggalkan subscribe dan like juga videonya, coy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.